Ya mungkin orang-orang itu ngelihat Inggris itu selama ini karena pertama mata uangnya ya. Ya. Kan kita kenal pound sterling tuh ya. Mata uang yang nilai tukarnya tinggi. Ya. Jadi orang mengasosiasikan itu mungkin negara makmur gitu. Dan dia juga sejarahnya negara yang udah industrialisasi duluan, dia udah banyak jajahannya, mungkin secara sejarah kita ngeliatnya itu negara besar gitu kan.